Jadi begini, petugas kesehatan itu ada di tangga turun. Tangga turun ini bukan periksa orang, hanya untuk mengambil itu surat rapid, bawa ke mobil, balik lagi. Bagaimana mau memeriksa orang satu-satu? Sementara ini orang ribuan yang turun untuk sudah itu. Nggak mungkin. Jadi itu perlu apa bahasnya pengawasan atau seperti apa yang lebih detail lagi, lebih maksimal lagi dari pemerintah? Sekarang ini kalau yang lebih efektif untuk bisa mencegah itu semua sekarang ini, apa yang ditemukan baru ini? Yang UGM ini? Alat pendeteksi. Napas itu. Nah itu lebih efektif karena cuma napas saja. Orang yang ambil napas dia bisa tahu. 80 ribu itu? Iya, ya, 20 ribu. Oh 20 ribu ya. Biaya 20 ribu sudah itu lebih daripada rapid. Tingkat efektivitasnya lebih daripada rapid sudah diakui. Nah itu kalau itu bisa, langsung ditahu dan itu dia bisa terkendali, dia bisa semua terdeteksi. Karena napas, mungkin begitu. Nah, aturan ini sebaiknya cepat. Karena itu Pak Luhut bilang bahwa ini sudah diterapkan di kereta-kereta api. Dan juga bisa di kapal. Tapi kalau mengetahui datang lalu memeriksa, ini ribuan orang, tidak efektif lagi karena orang banyak turun dengan segala ketentuan dia di atas kapal berhari-hari misalnya. Artinya aturan pemerintah boleh, tapi situasi di lapangan agak sulit untuk dikendalikan.